Today I'm gonna show you how to get it star stone and out of space. Okay, before you watching this video, don't forget to like and subscribe this channel. Okay, let's check this video. Okay guys, jadi kali ini kita bakalan nyari star stone ya. Nyari star stone nya itu ada di luar angkasa. Jadi kali ini gua bareng temen gua ada Letern sama Kuro yang bakalan jadi astronot guys. Jadi kita bakalan ke luar angkasa ya untuk nyari star stone. Nanti di sini gua bakalan ngasih tahu cara-cara untuk ngedapetin star stone. Tentunya dengan cara ya sesimpel mungkin yang bisa dibilang nggak susah-susah amat ya, nggak perlu melompat-lompat, grabbing-grabbing, nggak usah kayak gitu dah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like and subscribe ya. Okay, let's go saja. Okay, jadi kita langsung ngarahin, nggak tahu kalau dari posisi gua di sini langsung ke planet yang hijau aja ya, atau bisa kalian langsung lihat di pinggir samping-samping itu ada titik-titik biru ya atau hijau ya, itu sampingnya sih itu bakalan banyak star stone. Oke, langsung kita naik atas. I'm flying to the moon. Flying to the moon, guys. Aku sudah keluar bumi. By the way, ini untuk terbang ke atas kira-kira butuh waktu 5-8 menit ya, jadi sabar aja. Dan juga nanti di atas gue bakalan ngasih tahu ya cara untuk gimana biar nggak gampang jatuh ya, atau cara yang paling enak nggak dapetin star stone itu kayak gimana, nanti gue bakalan ngasih tahu di atas. By the way guys, kalau udah sampai di atas ya, nanti kita lihat aja kalau ada batu yang bisa kita berhenti. Kita bisa lihat kalau di sekitaran sini ada starstone ya, kita bisa berhenti. Kita bisa pakai juga untuk mount, kita bisa lihat pet yang kira-kira bisa terbang diam ya, kayak contohnya ini kuda gua pasangin sayap. Sayap serangga ya, jadi bisa diam, atau battle, atau naik serangga juga bisa, yang penting bisa terbang diam ya. Yang penting bisa terbang diam, soalnya di sini kita nggak pakai cara misalnya nembak-nembak gitu. Waduh, di sini ada kucing guys. Waduh, ternyata di luar angkasa ada kucing juga, guys. Kucing angkasa. Oke, selanjutnya gue bakalan ngasih tahu ke kalian buat para pencari starstone ya. Di sini gue bawa warbanner, langsung gue place aja. Ini warbanner berfungsi misalnya gue kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jatuh gitu. Nah, kita bisa teleport balik ya, langsung ke atas. Kayak teman gue nih, dia jatuh tadi, dia pusing cari cara naik gimana ya, terpaksa langsung teleport langsung juga. Buat teman-teman juga yang nggak ada war banner, itu bisa langsung bikin
campfire untuk bisa ditaruh, tapi itu cuman berlaku untuk 1 jam kayaknya deh habis itu. Oke, kita deketin lagi. Nah, di sini saran dari gua, jangan pakai yang ini ya, jangan pakai X rigid nih. Bisa kan? Jangan pakai X bow seperti ini karena nggak bakalan worth it. Waduh, teman gua jatuh. Teman gua jatuh lagi. Kayaknya kita mesti jauhan. Jaga jarak. Baru kita tembak. Kalau nggak bisa juga, kita bisa langsung sorong-sorong gitu biar bisa kena posisi yang bagus. Tapi nggak usah takut ya kebakalan jatuh karena rekomendasi gua sih pet yang kayak begini dia emang paling enak sih nembak kayak gini. Ternyata betul di orang kasa ada aligon. Rekomendasi dari gua juga jangan pakai mount terbang dengan sayap besar ya, pet sayap besar itu. Jadi buat teman-teman yang pakai sayap gede itu ya tidak gua rekomendasikan. Nggak gua rekomendasikan ya pakai mount yang sayapnya gede-gede karena buat nyari nyari angle buat tembak itu rada susah. Jadi gua rekomendasiin pakai pakai horse atau pakai serangga aja kalau di atas. Tapi kalau mau terbang ya terserah kalian mau terbang di atas pakai dengan cara apa. Oke. Wah, teman gua jatuh lagi. Selamat tinggal. Teman gua jatuh lagi. Waduh. Tolong, aku ini bisa Payung. darat. Payung. Oke, buat temen gua yang Biar bisa jatuh, terbang. mesti nyanyi dulu biar bisa teleport ke atas. Nyanyi dulu, Kurosan. Nyanyi burung Nah, kecil. Nah, burung kecil di langit yang biru. kecil di langit yang Asik, asik. asik-asik amat banyak menghias burung Anjas. Yo, yo. Menangkap burung Waduh. jauh tinggi ke tempat kau berada. Asik. Semoga nggak copyright. Aku ketemu dengan flight lain. Bang, petku di darat. Iya, Jadi yang gua di bisa sini nyari Starstone kan buat naikin home kayaknya gua. Jadi home gua mau gua naikin ke level ntar gua cek dulu masuk home ke level 22. Oke, sekarang level home gua Tapi flame 21. thrower kok gak lurus banget. Ah, level 21. Jadi gua Buat butuh level 2 7 butuh starstone ya. Oke, kita langsung naikin aja kalau gitu upgrade. Astaga, aku tidak ada bahannya, tidak. Di sini ada epic board, epic timber. Oke, kita langsung upgrade aja. Starstone 7 buah. Oke, confirm. Level 22. Jadi home gua naik level 22, guys. Jadi kita disuruh nyari Sekarang Starstone gara-gara di ya mau nggak mau kita mesti naikinnya pakai Starstone untuk home level 22. sini banyak planet, cuy. Kenapa di situ Oke, guys, planetnya jadi jauh sekali sekian dulu daripada video di dari sini? gua. Jadi Dan dari buat sini. teman-teman yang punya pertanyaan Mataharinya atau sangat terang adik-adik. ada yang pengen ditanyain untuk cara kita ke angkasa, cara farming dengan cepat kayak apa, Mana langsung Starstone? tulis di kolom komentar aja ya. Nggak usah malu-malu, langsung Jangan pakai tulis di makhluk kolom ya. komentar. Dan juga buat teman-teman yang pengen request dibikinin video tutorial atau guide tentang apa, langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti gua coba bikin videonya Wah, di bareng sini juga teman-teman. ada orang kali adik-adik. Oke, guys, jadi sekian dulu untuk kita terbang ke luar angkasa, Ada untuk apa? mengudara di luar Ada angkasa apa? mencari Nyetir Starstone. batok susah banget adik-adik. Thank you for watching, guys, and see you in the Sumpah next dirilis video. Bye-bye.